Halo. Halo. Aduh. Lama banget sih enggak ketemu. Kangen tau. Kangen. Kenapa? Kok langsung grogi? Enggak sih, aku agak takut aja sekarang. Kenapa takut? Iya, pacarku sekarang ngawasinku terus loh. Gimana? Ya udah enggak bebas kayak dulu dong. Yang ya kayak gitulah, soalnya tadi aja aku ke di kantor enggak ini kan. Apa? Enggak terlalu memperhatikan karyawan satu-satu. Ya, diam terus, gitu ya? Iya. Diam terus aku. Kamu kangen gak sih sama aku? Iya sih. Tapi ya lihat sikon maksudnya. Soalnya kamu kalau ini loh, apa namanya? Kalau kemarin pas aku di Solo, itu pacarku bareng terus maksudnya. Kenapa telepon terus sama WA terus ini? Kan udah bilang gitu loh, jangan. Kan kamu gak ada kabar, gak kasih kabar. Makanya aku telepon gitu. Kalau kamu kasih kabar, kasih kode-kode gitu, aku gak bakal kayak gitu lah. Iya. Emang berapa lama sih kita nggak ketemu? Ya udah lama lah. Oh iya sih. Punya waktu nggak ini? Oh, ada sih. Kamu tadi telepon juga? Ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita lama nggak ketemu ya, hampir berapa minggu sih? Satu bulan ya. Kemarin sekalian pacarku ngajakin liburan tahun baru sih. Iya, jadi agak lama gitu. Kamu kesepian apa gimana? Ya kesepian lah, biasa ngobrol sama kamu, bareng sama kamu. Kamu, aku tuh kemarin di ini loh, apa namanya, di cewer, di citak segala macem, digigit lah, aduh. Gara-gara ketahuan itu loh. Makanya ini agak ketemuannya agak di luar, agak jauh gitu, biar nggak ketahuan. Tapi senang nggak sih? Gerget nggak sih kalau umpet-umpetan gini? Oh ya, ya gini lah. Kenapa emang? Gak rasanya kayak gimana loh? Kayak ada tantangannya dikit? Iya, dikit sih, nggak banyak. Ini juga lagi diawasin kayaknya sih. Tapi kamu makin semok aja ya? Iya, kalau aku makin semok kamu sih. Loh kok aku? Iya. Emang aku ngapain? Bikin aku nyaman, kalau aku udah nyaman kayak gini lah. Oh gitu? Waduh. Tapi gak gemuk banget kali nantinya. Oh iya. Ini juga mumpung lagi ini sih, taunya aku masih kerja. Iya. Iya. Alasan aja dulu. Ya oke. Gak apa-apa. Tapi orang kantor jangan sampai tahu sih. Gak apa-apa sih gini. Hah? Gak apa-apa sih kayak gini. Kamu gak apa-apa kayak gini? Iya, gak apa-apa. Kayak gini gak apa-apa? Gak apa-apa lah. Maksudnya yang penting kita ketemu kayak gitu loh. Oh, oke okay. Daripada aku nahan-nahan pengen ketemu, gak direspon sama sekali, mending di belakang kan kayak gini. Oh iya. Ya walaupun sebentar. Iya, gak bisa lama-lama sekarang. Iya. Soalnya kadang tiba-tiba telepon, tiba-tiba video call gitu. Ya. Tapi lucu aja punya pasangan kayak gitu. Oh, lucu? Ya lucu lah, dia terlalu jaga banget kayak kamu, kayak masih anak kecil gitu loh. Oh iya, ya mungkin ini sih dia nggak mau kehilangan kayaknya. Kayak aku dong. Nggak mau kehilangan siapa? Kamu lah. Aduh. Ini semakin jelas untuk bercabang ini. Emang kamu gak apa-apa kayak gini? Ya gak apa-apa sih. Yang penting kan aku udah nyaman sama kamu. Kan cuman nyaman ya. Enggak, terus gak ada hubungan apa-apa gitu. Ya kalau kamu pengen ada hubungan boleh. Oke. Pengennya kayak apa? Hubungan apa nih? Hubungan
kayak ya kayak hubungan kita. Gak jelas. Oh gitu, kamu suka yang kayak gini berarti? Sebenarnya sih gak suka, cuma mau gimana lagi. Terang-terangan nanti kamu benar-benar diamuk terus dong. Iya sih. Ya syukurlah kalau kamu ngerti ya. Kasihan kamu juga. Iya ya. Tiap hari nanti kena amukan, kena omelan kayak gitu. Sebenarnya dia mau pulang. Kemana? Ikut saya ke sini. Terus? Kan dia itu kepenginnya ngikut aku kerja kemana-mana gitu. Ya nanti kalau aku ikut kamu kerja aku bingung dong. Ya makanya itu. Jadi untungnya dia lagi skripsi loh. Belum kelar. Ya masih ada beberapa bulan lagi sih. Untung sih masih. Iya, coba kalau enggak ya kita enggak bisa ketemu. Iya, untung kamu ini ya pengertian. Yang penting kita saling ngerti deh. Iya. Kok getar apanya? Tuh dia telepon. Bentar aku minggir dulu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Iya. Ya, bentar. Mana ya? Sempit di sini. Bentar ya. Halo. Iya sayang. Belum selesai. Lagi nanggung. Hah? Enggak, ini lagi di pinggir jalan soalnya. Tadi ada bakul cilok lewat. Di parkiran. Kenapa? Iya ini tadi kan baru selesai makanya ini langsung ke parkiran terus mau pulang terus mandi, ini kan udah sore. Mau mandi bareng. Bukan suara siapa-siapa. Enggak ada. Bener. Ada kok. Enggak ada. Enggak itu orang kantor, ini juga lagi pada siap-siap pulang. Aku pulang dulu ya, ini udah sore ya, mau mandi. Mau mandi. Ayah, tolong diam dulu. Iya, mau mandi. Ya. Ya kamu juga ya. Oke, sayang. Iya. Ya. Untung aja. Aduh, kamu ini bahaya ya. Kenapa? Jangan kayak gitu dong. Kan asik. Kok asik sih? Aku yang gak asik maksudnya. Yang di sana itu bingung itu suara siapa gitu ya. Untung gak terlalu jelas kayaknya. Coba kalau tadi jelas banget. Ayah, ada aja. Bikin ini ya, jantungan ya. Enggak, kalau kayak gitu seneng aja aku. Kok seneng? Seneng ngerjain kamu. Wah, enggak lah. Sebenarnya tadi itu agak ini sih nggak enak badan dikit tapi kurang tidur apa ya kayaknya. Mau nggak aku pijitin? Kok dipijit? Iya. Biasanya kan tuh kalau nggak enak badan. Kalau mau diapain? Ya dikerok gitu atau apa? Gitu. Ya udah sini aku kerokin deh. Ya nggak bisa lah ini kan lagi jalan. Ya nanti. Jangan inilah ya. Ya aku pijitin aja, kamu nyetir. Gak bisa dong, ini kan di jalan. Tuh kan masuk angin nih kayaknya. Kan cuma pundaknya aja sih. Aduh. Ya, gak apa-apa. Kan enak, lebih enak. Enak. Jalan kan. Juga kamu gak harus rebahan gitu. Kan yang dipijit sini ya. Oke. Tapi untungnya ini lagi nggak ikut sih Ulfanya. Kalau Ulfa ikut, pacarku ikut, udah nggak bisa ketemu kita. Kayaknya kamu di kantor aja gitu. Iyalah, aku di sana kayak patung, kayak nggak kenal kamu kan. Iya, taunya ya cuman kerja doang gitu.
Tapi selama ini kamu mikirin aku gak sih? Iya, pastilah. Gak ada rasa pengen ketemu gitu? Ada, makanya pengen cepet-cepet pulang, tapi di sana belum kelar-kelar. Lama gak pulangnya nanti? Yaudah, kita kan bisa ketemu lagi besok. Ya paling di, kalau bisa di jam kerja ya. Iya, ya nggak apa-apa. Hah? Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa di jam kerja itu. Nggak apa-apa, yang penting kita ketemu jalan-jalan berduaan. Aku tuh pengen berduaan sama kamu tuh. Lama banget kita nggak ketemu. Rasanya tuh udah berapa berapa tahun. Oke. Udah enakan belum? Dikit sih, sebelah sini kan enggak. Sini ya? Udah, nanti aja. Kenapa? Enggak apa-apa. Ini nanti, enggak, ini seimbang lah. Oh iya, tapi ini lagi agak macet soalnya. Iya. Ya udah. Kalau gini kan susah nyetirnya kan ya, kalau gini. Apa aku dari belakang? Oh, jangan. Jangan, nanti kamu susah. Tapi yang penting orang kantor jangan sampai tahu. Enggak, ya. Aku silent kok. Oke. Yang penting kalau kamu lagi ada waktu luang, kamu temuin aku gitu. Oh ya pasti. Nanti kita berhenti di mana deh, aku pengen ngobrol-ngobrol lagi gitu. Di mana ya? Soalnya sekarang di villa CCTV-nya udah dipegang. Oh, di mana ya? Kok bisa? Iya. Dia sekarang rajin ngontrol CCTV itu. Di mana dong? Nanti kita cari taman-taman gitu deh. Aku tuh pengen punya foto bareng sama kamu. Gak punya tahu. Waduh, gak berani aku nanti kalau kesebar gimana. Ya enggak lah, kan yang punya cuma aku sama kamu. Ya udah cuma aku deh. Udah gampang deh. Aku tuh kayak gini sebenarnya udah agak panik loh. Takut ya? Tapi ya untung gak ketahuan sih. Jangan sampai ketahuan. Nanti aku juga kena. Oh iya ya. Yalah, nanti aku nggak boleh kerja di tempat kamu, gimana? Oh iya. Udah gitu kita nggak bisa ketemu di sana, nggak ketemu di luar. Oh susah ya? Susah lah. Walaupun kalau di kerjaan cuma bisa ngeliatin luar. Iya sih. Gara-gara CCTV udah ke ini sih, ke handle sama dia. Maksudnya dia kontrol aku. Sampai itu loh, tadi pas pulang dia tiba-tiba ngontek itu loh, tukang CCTV. Lah kok bisa? Buat pasang CCTV di kamar. Kamar juga gitu? Heran banget sih. Iya. Ya benar-benar kayak tahanan ya? Iya makanya itu, gak enak banget aku. Gak enak, ini nih agak buat. Kamu pijetin lagi deh. Oh pijetin lagi, boleh. Boleh. Ya. Iya. Enak sih kamu pijit. Enggak lah. Ya, aku sebenarnya enggak basic pijit, cuma latihan pijit nih. Oke. Kamu enggak geli dipegang sini? Hah?